Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau bikin lagi golok, tapi kali ini bahannya dari kikir bekas.
seperti inilah hasil gerindaannya. Ini karatnya udah dalam banget, jadi udah agak kesusul ya. Ini udah tipis juga. Ini sebenarnya si pelanggan minta buat ngisi ini nih, sarungnya. Ini kayaknya nih kayu kijulang ya. Udah dalam banget karatnya, gak kesusul. Tapi gak apa-apa lah. Yuk lanjut ke proses penyepuhan. Untuk arang kayu kali ini saya pakai arang kayu tunun atau pohon rambutan ya kalau di kota. Bisa dilihat proses pembakarannya terus dimaju mundurkan ya. Seperti ini kira-kira lah. Maju mundurnya golok dalam pembakaran ini bertujuan buat meratakan panas atau kemerahan di bagian tajam golok, supaya nanti hasil sepuhannya rata sampai ke ujungnya. Nah, jika dirasa sudah merah, seperti biasa kita celupkan ke media oli bekas. Dicelup sampai dingin ya. Jika bengkok bisa diluruskan dulu. Nah, kalau ini aman ya masih lurus. Tunggu sampai dingin. Nah, seperti ini hasil sepuhannya. Bisa dilihat, ini cuacanya lagi mau hujan ya, jadi gelap. Kita pindah ke sini. Nah, ini di sini agak terang, agak kelihatan. Terima kasih buat yang sudah nonton.